Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berjumpa lagi di warungnya Mbak Weni, pemirsa. Adik pun dari mana kene? Ketemu lagi ya, ketemu lagi dari pagi. Ini numbas lo, adik. Ini sambil panggil sedoyo. Tapi wong-wong bu niki. Ini gak popo. Kuwi kan jenenge cerita. Menir godhong telo. Iki napa niku? Aja dipikir ning ati malah lara. Iki sak iki opo ya? Labu. Lodeh. Lodeh labu. Napa kates? Kates napa? Oh, labu siam, labu siam utawa tempe, Mbak. Nah, iki cocoke karo sambal panggang. Nggih. Iki kan Mbak Weni nganggone godhong telo, dadi nek sing gak dahar bayem kuwi dadi aman, Mbak. Nggih. Kan kadang enek sing wong aku gak mam bayem. Asam urat. Asam urat. Mbak semen gak pengen es apa ngono, Mbak? Mboten iku. Iku tak gawani. Sampeyan nak pengen anu, Mbak? Goreng tempe anyar meneh. Halo? Sedoso, Mbak. Nggih. Oke. Yang sana juga baru. Ini grup mau gendar Mbak Lupi. Nggih. Yeah. Jos iki. Nah, iki lambang. Ben kok ae. Walah. Iya, iki mari ruame Mbak ngene iki. Kalau sambal pecel nggih, walah. Oh, nek sing iki cilik, Mbak. Iki kemasan cilik, iki sing kemasan gede. Tapi warnane nggih benten kok. Heeh. Wes iki adekku ben nek ono ben kemeriak pasien sing liyane kok berebeken iki. Are iki Mbak Wini, gorengane mung sedoso. Oke. Wala, iki isi 10 kilo Mbak sampean tadi. 10 kilo. Eh 7. Kamu nggak pengen es jeruk? Jadi ke
keistimewaane warung Mbak Weni iki kecape digodhok. Oh, ngoten. Heeh. Kecape digodhok. Mungkin supaya lebih awet ngoten nggih Mbak Weni. Pakai makan sore kan aman. Oh, buatan cepet basi ngoten. Cepet, Mbak. Sumpah. Paling di sebelah iki sing saged, Mbak. Goreng tempe yang anget-anget. Ajeruke 3 tenan lho, Mbak ya. 3. Mbak Jessica malah kudu pilek. Kudu pilek, Mbak Jessica. Ya yes, sekolah Dewi siji, aku siji, Intan siji, Endah kan gak eh, setelu. Tenan lho Mbak, sampean mau tenan lho ya. Ya wes nek mah kuwi nggawa iki. Lha niku dhek wae pun kuwatah ngeten iki. Oh iya kok rame ya Mbak ya, teng kerwapiak lho. Pengen ndok kaset ora sampean? Lho Mbak. Ndok baru dateng. Oh baru dateng. Lah ngoten Mbak, es jeruk. Nek Intan es jeruk pakai es batu. Saya bocahin yang jeruk kono Mbak Ra gelem medhun no. Si gawonane mbriyut nggo Adinda. Adinda. Wong siji sing nggono kuwi ngirim kok. Ngoten apa-apa. Dua kloter pun, kloter kan sing nunggu kan nggih butuh asupan. Pokoke sing nunggu niki butuh tenaga, Bu. Ngoten niki nek nang god yang saget iki rasane melok lho. Dijak anget-anget kabeh sejinah ya. Menuju perjalanan ke sini karek romer gitu. Lagi dia udah tas, kalau titi lain sih. Sih, sih, sih. Teblok yang matanya sih. Iki bakso ni. Iki ganti toro. Gandengan kan tak gotoi. Oh tak toro. Oh macam ni dia. Iya. Apa sih bumbu kok nasi? Senengan pasal nak pas sambil panggang. Tidak ada sambilan itu. Tidak. Iki ni macam ni. Anu kau tidak bersayur. Ya Allah. Kula nggih pun cegah niki. Iki Dik, niki kan isine kan blok makanan makanan. Saman iki aku njaluk kesehatan soal njogo njogo sehari iki. Ben nggih mungkin dalu patah ini mak. Gue ngecek infus. Waktu nih minum obat. Tak kawal lumbuk kawan. Tak 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 apa pun.
Dia pakai dalu. Lemes. Tengah apa abot rasanya? Berarti Mbak Didi mang saya nggak paham lo paham ini lo Mbak damel ke dua porsi, sing satu porsi yang pisah niku pecel kali nasi jadi pisah bener. Sing kedua sambil panggangnya dua, nasi nya satu. Iki nak panggang iki di bagian loro lo. Nasi e dua. Tapi nggih mboten niku, mboten bingung wangsul. Iya aslinya Mbak. Aslinya tapi kan wis tak tutup dengan tak gawane salep ndekne. Gak apa-apa ya, kumbangannya wis di anu banyu ya. Tarik disuruh nggak lupa ya. Kalau sakit juga pikiran ya. Pikiran ya. Kumbahan pikiran isi banyu. Isi banyu. Aku tuh nek jaman biyen ya aku pribadi nek anak kok panas kok malah tak kompres iki aku banget gitu. Tenang nek aku mbok mungkin beda-beda ya lho. Alah satu tangan sik untuk kandel kuwi tak terus ngene kok gak sedelo alhamdulillah langsung meremet. Terus tak parutno timun. Timun iki lho entar. Terus banyune iki lho ndak burung. Sambal panggang lah kau. Kikil. Masih padang.
Oh, nasi padang. Tapi nggak usah beli. Ya langsung ditekak aja. Yang gue sambil beli. Tapi nggak usah beli. Tenang, engko kan iso tak terno dene nek. Pokoke jare dengane ya pemirsa ya. Nang diparingi seger waras, nang iso mantuk, nang iso beraktivitas seperti biasa. Gak sakit neh, gak perlu rumah sakit neh. Iki pamane nek anune ora drop ngono ya ora pati ya Mbak ya. Ora mbok gawe rumah sakit ya. Iki ancane pancen kan wis ngantek drop ngono ta wis lemes jarine. Kan lemes iki lemes menggigil lho dhewe iki. Aku ya wedi Mas kan panas dhuwur ngono gak kejar. Nggih. Iki ruangane enek asine mono lah. Enek kan asine. Enggak usah kok asine. Nek sini dhuwur asine jos-jos. Iyo Mbak, percaya aku soalnya anyar. Turne. Apa kelas e ketok iyo? Orang ya, mesti dhuwur. Kono kan ruangan bar ibu bersalin. Tapi kan aku jenenge ombu maksudnya. Iyo. Nek ana nangis. Ibu. Iki jalane dhuwur e kok oleh. Cedak ibu, ibu bersalin. Terus saya ibu bersalin. Pak, ibu bersalin lah. Ya Allah. Ini Mbak Orin kan waktu itu. Puan, nasa wakil masamu. Ini aku sebelum bersalin ini. Tutup sekarang. Tutup semua ini Mbak. Tinggi ibu Mbak. Kita aku tanya pasti Mbak ya. Tapi cuma tapi cuma maksudnya kok ndang pas anu dokternya kan gak roh kene kepiye ngono kuwi lho Mbak. Ya wis mbok sing dia ya. Sampeyan umum. Umum dik dhewe. Sampeyan normal kabeh ya. Operasi kan. Eh, normal operasi. Mbak Susi yo ya. Sarepane? Pertama rep. Jenengan operasi normal berarti. Tapi lanen mau pung-pung. Saksi. Lahiranmu, lahiran ini saksi perkuatan berjasa ini mbah no tercumput sedih cakari biring sih berjasa sangat tinggi mbak di sini tenang mbak mumpung umah tak umpung sih gila kademen adem rasanya kok kan deh panas dingin sedemikian di pemirsa konten bayi kami di hari ini tunggu dengan yang terbaik untuk dengan semuanya. Intan lihat ibu. Ibu dilihat. Senyum. Wes sangat didoakan. Ndang. Iya, kita doakan untuk sawah. Semoga sehat selalu. Cepat sembuh. Panasnya yang turun, diangkat penyakitnya, cepat pulih. PTE mas aja nih di kon mak jah. PTE biji. Nyanyi, saman sakit nanti telepon mak jah.
Ndang. Iki mau Pak Cahyo lagi cendet-cendet kok kalau salah. Salah. Bekun. Bekun. Pokoknya tunggu tinunggang ya pemirsa untuk jenengan semuanya. Sama Mama ada salah kata. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari konten ini. Dijupuk api di gua waduh sing elek ya. Manusia panggone salah, panggone kilaf, kesempurnaan hanya milik Allah. Oke, sampai pamit dulu. Enggak, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Pal, makasih Mbak Lupi-Lupi, Mbak Yes, Mbak Indah juga. Dek Dewi sehat selalu, semangat, selalu cepat sembuh ya Dok ya. Iya Bude, makasih Bude. Iya. Terus. Kok se Intan? Intan mau iki umok. Intan kan pengen pakai nasi, sih ya. Mana anu nih? Lada mboten, Bu. Aku gak usah nganggo ngono ane, Dok. Langsung iki, Kok. Se Intan tunggu ya.